Assalamualaikum semua. Ya, tak sangka hari ni kita dah 10 hari kita berpuasa. Dan hari ni kita nak masak sagu gula melaka. Mula-mula kita masukkan biji sagu. Kita kacau dia sampai jadi pekat macam dalam gambar ni, video. Kemudian kita asingkan ke dalam bekas yang lain. Lepas tu kita masukkan sirap rus. Dan kita gaul sirap tersebut menjadi sebati dan kemerah-merahan. Lepas tu kita masukkan dah ke dalam peti sejuk untuk selama beberapa minit. Okey, sementara kita tunggu sejuk tu, marilah kita masukkan gula melaka dan gula pasir ke dalam air yang sedang mendidih. Next, kita kacaukan dah gula tersebut sehingga menjadi air gula melaka. Next, kita akan ambil sagu tadi dan kita tuangkan gula melaka, air gula melaka dan juga susu sejat. Nampak menarik dan menyelerakan. Nampaknya resipi kita untuk hari ini telah siap untuk dihidangkan. Apa kita tunggu lagi? Selamat buka puasa semua.